jadi kita storing dulu nih. Ini mati tadi. Indikator akinya nyala. Tapi sekarang nah, udah oke. Okay. Nyala. Tuh alternator gue nyala. Nah, alternatornya nyala. Coba digas. Oke, ini jadi ketemu nih masalahnya di mana? Kabel alternator nih yang di sini nih. Di sini dia putus ya, putus kering. Kaku udah patah nih. Oke. Coba cari gantinya. Ini kabelnya kayaknya udah getas nih kabelnya. Oke, ini udah coba kita sambung sementara ya. Ini kita sambung sementara. Kita coba tes hidupin dulu. Biar sampai rumah dulu, nanti baru kita terusin lagi perbaikannya. Oke, buat teman-teman, buat yang punya P-Shirt, kalau ada tombol aki, apa tombol, simbol aki atau simbol baterai, bisa dicek dulu itunya tuh, apa namanya, alternatornya. Oke, jadi ini udah kita jumper, mesinnya udah hidup juga. Cek engine-nya kita lihat. Oke, ini gambar baterainya udah mati ya. Oke, RPM udah bagus. Oke, kita tinggal balik dah.